140 cc chin up open pebalap kelahiran dari Bauto Sidaus mereka pebalap-pebalap terbaik Indonesia ada Ahmad Saudi Pangeran dari Pondok Gede dia akan memulai start dari posisi yang kedua di posisi pasukan Kalisari dia akan bersama Aldi Musti akan kembali bergerak menancam para pebalap-pebalap senior lainnya ada juga Abli Muhammad Taufik kita akan tunggu bagaimana Tukjil bersama Abli F. Taufik lalu ada Abdul Gopar Ketasun Melody Motor kita tunggu bagaimana pasukan baru Melody Motor bersama Abdul Gopar Ketasun jadi kejar kami Bekel Kaptu kemudian ada juga Jahat yang pertama milik 38 bawah dulu SWTBC tekan oke apa yang terjadi dengan Reza Renaldi Cianjur sekarang kita tunggu kembali dari para pergerakan di satu putaran awal para pergerakan sebuah dua satu petunjuk oh masih belum terlihat sekarang kita tunggu kembali dari para satu perjalanan yang masih dibuka 38 wow balap lainnya dan ketiga Renaldi Rudy lagi-lagi Renaldi Rudy lagi terus menantang
terjadi pergeseran pada kelas warna raja sebuah buatan 140 cc shoot up open babak final. Lihat dengan cermat pegang-pegang apa lihat apakah lawan lawan masih berlari posisi terang mereka masuk ke dalam orang lain apakah akan Adri Antropik lawan sesi babak final saudara-saudara menjadikan pertarungan sengit para juara-juara balap Indonesia. Saudara-saudara lihat dengan cermat pasti apakah Wawan Lelo ataukah Adi Antopik dan lihat di posisi ketiga
menyelesaikan dengan sempurna. Apakah Wawan Melo salah satu pembalap terbaik yang hari ini tetap Wawan Melo Abdul Gofar telah meraja spot 2 sampai dengan 140 cc. Silakan berfoto bersama, angkat trofinya tinggi-tinggi.